at Ponorogo. Ini ya. Cuman sebelumnya pernah trouble di kaki. Tak cateringnya malah putus kakinya juga. Boleh. Kakinya di catering putus. Tapi masih bisa, mas, masih bisa buat kameran belum? Nah, ini sudah awet. Ada anaknya? Yang mana, mas? Tiga itu. Oh, yang ini? Oh, ini anaknya, lur. Itu pernah di catering Mas Haji, cuma putus melawan kakinya. Mantap-mantap, lur, anaknya, lur. Iya. Yeah. Itu betinanya udah ngerem kayaknya, mas, ya? Betinanya sudah ngerem lagi. Sudah. Ini kawin juga, mas? Sudah kawin lagi sama, ya. Ini bunyi apa? Gimana kondisinya? Gacor ngawin. Gacor ngawin. Kayak gini jual berapa? Seribu teman-teman. F1 rasmi. Gacor ngawin lur. Nah, kalau yang ini jual enggak ini? F2BB monggo kalau ada. F2BB ya, jual berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi lur channel saya lur. Kali ini saya kebetulan pas lagi di Kendial lur. Nah, ini kita coba mampir-mampir ya di peternak Kendial ini. Coba ke teman-teman dulu. Tadi tak hubungi sih sudah pada bisa lur. Siapa tahu kita bisa dapat paut-paut yang menggoda iman lur. Ya. Ya nanti teman-teman bisa japri aja bahwa ada paut yang sekiranya bagus, nanti silahkan. Insya Allah ini rencana sih nanti ada 3 peternak, tapi nggak tahu ya satu bisa nggak ya. Katanya satu sih bisa, coba. Ini kita langsung ke peternak yang pertama dulu ya, lur ya. Oke, jangan kemana-mana, langsung kita gas aja lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kali ini saya di Kendal bro. Mampir ini ke teman peternak. Nih di dalam sana ya. Ini lokasinya di Brangso lur. Saya main ke rumah teman ini. Ini salah satu peternak juga yang cukup lumayan materinya. Kita coba lihat materinya. Ini di lantai 2 lur. Nah, ini materinya Mas Haji ya di sini ya. Oh ini ada IS. Ini enggak tahu ini apa, nanti kita coba tanya. Kayaknya bibi kayaknya. Kita coba tanya. Ini pejantan-pejantannya, bro. Ini F1 rasmi lho. Ini nanti kita coba tanya lah sama Mas Ajinya. Enak potongannya lho. Di sini juga ada, bro. Bagus-bagus lho, materinya lho. Ini ada silangan ruwet ini. Nah, di sini juga ada betina. Saya lihat tadi betinanya cukup bagus-bagus, teman-teman. Nah. Udah enak-enak loh tongkrongannya betinanya ini. Nanti tanya-tanya sama Mas Aji ya. Nah. Tongkrongan betinanya sih enak-enak loh. Kalau ada pautannya nanti kita coba sama kita pantau-pantau pautnya Mas Aji nanti ya. Yang mau langsung dijapri aja. Siapa tahu ada yang pengen pautannya loh. Nah. Banyak lur betina itu. Oh, ini ada yang ram juga. Oh. Ya kan? Tuh, ini ada pautan, bro. Wah, sing ram lagi, bro. Pautnya 3, bos. Gede, bos. Gak tahu ini udah ngeram lagi, tuh, lur. Oh. Banyak, teman-teman. Ini juga banyak, nih. Banyak juga, sih, ya. Nah, di sini juga ada. Nanti kita coba tanya tak lihat sih tongrongannya sih betinanya asik-asik, bro. Oh, enak-enak, bro. Nah, kayaknya ada dada-dada esek-nya gitu betinanya ini. Oh, ini beranak, teman-teman ini. Ini beranak ini kalau salah ini. Ini ada dada esek-nya juga kalau salah. Kita coba tanya lagi sama Mas Haji ya. Banyak, bro. Ini kita di lantai 2 teman-teman. Kita coba tanya-tanya sama Mas Aji ya, yang punya farm ini. Halo Mas Aji. Halo. Wah, assalamualaikum. Ini sebelah sini aja Mas, sebelah sini Mas Aji. Nah, ini tak coba tanya-tanya ini materimu sini apa aja? Oh, cek Mas, tak kayak mikir cek Mas, cek Mas. Rasa grogi ya Mas Aji ya, santai ya. Ini teman-teman nggak pernah diliput jadi Mas Aji grogi nih. Materi mana aja nih Mas? Materinya pakai pejantan apa nih Om?
dulu yang sementara aktif sebagai IS lokal. IS lokal sama Evan SF. Kalau yang ini apa, Mas? Belum ini ya? Oh, ini ISL-nya. Wuh, keren lu. Pakai ISL-nya. Ini tuh ring dari RS Ponorogo. Ini ya. Cuman sebelumnya pernah roto di kaki. Tak ringnya malah putus kakinya juga. Boleh. Kakinya di katring putus. Tapi masih bisa anu, Mas. Masih bisa buat kameran, Bro? Nah, ini udah kawin. Ada anaknya. Yang mana, Mas? Tiga itu. Oh, yang ini? Oh, ini anaknya, Lur. Itu pernah dikatrik Mas Haji, cuma putus malahan kakinya. Mantap-mantap, Lur, anaknya, Lur. Iya. Yeah. Itu betinanya udah ngerem kayaknya, Mas, ya? Betinanya udah ngerem lagi. Dan ini kawin juga, Mas? Sudah kawin lagi sama IS-nya lagi. Oke, Lur, teman-teman ini. Nih, yang mau F1 IS nih. Ada 3 ekor nih, bagus-bagus nih, teman-teman. Cerah-cerah ini, ya, Lur. Nah, ini usia berapa, Mas Haji? Satu bulan. Nyapai dulu. Mantap loh. Mau nyapai loh itu. Diajar aja. Mas Haji, ini betinamu kok gambarnya enak-enak sih, langan apa Mas Haji ini? Itu ternakan sendiri, F2 BB. Ini ternakan sendiri? Ini sendiri, Lur. F2 BB. Yang ini ya? Udah pernah produk belum, Mas? Ini hampir setahun tapi belum mau dikawin ini, Mas. Oke. Ini apa ini, Mas? Sama, ini F2 BB juga. F2 BB. Mas, ini kenapa enggak kamu kasih sarang aja, Mas? Nah, kita sekarang nanti sekarang terus malah dia kayak kita nyaman. Oke. Nyaman di sekarang malah tambah susah. Tambah susah ya. Kalau ini apa nih, Mas? Sama itu F2. F2 BB juga. Wah, bagus seluruh materinya lu. Nih. Nanti ini apa ini? Itu WAF. WAF ya, betulannya bagus lu. Ini banyak. Nah, yang sebelah sini juga ada nih, Mas. Ini tongrongannya juga enak-enak betinanya nih, Mas Haji. Itu satu sarang sama yang putih F2 BB. Cuman posternya yang gitu. Putih belakang itu ya. Yang ini mirip BB-nya. Oh, enak, Lur. Nah, ini apa, Mas Haji? Ini AF. Ya, AF, Lur. Ini F1 BB. AF-nya kalau udah lumayan ini, Bro. AF, pokoknya. Oh, ini mana ya, Mas Haji ya? Itu Mas Haji. Coba tamu turunin, tak lihat anaknya, Mas Haji. Itu seri apa, Mas Haji? Ini ISL dari F1 BB. Oh, ISL, teman-teman. Nah, berapa ekor, Mas Haji? 3. Segini aja, Mas Haji, gini aja. Boleh, mantap, Lur. YSL sama F1 BB. Wow, jos ini nanti, Lur. Lah, kita Lur, saya Lur. Maaf dulu, Lur. Nah. Wah, ini calonnya mungkin enak-enak, teman-teman, nanti ini. Yang mana, Mas? Yang ini ya? Oh, ini juga masih ada, Lur. Mas Haji, ini F1 BB-nya, ini apa nih, Mas? Oh, Indonesia sama Lur, ini sampel anakannya. Gede Lur, ini hampir satu ya sini. Di ini. Maksudnya F ya. Mantap Lur. Oh, yang ini, Mas? Ini sama anaknya itu. Anaknya juga? Itu F2 BB. Mantap Lur. Warnanya kita ya mirip-mirip kayak gini nanti ya, Mas ya. Hampir mirip-mirip ya. Nih, yang sebelah sini teman-teman ini. Mas Haji, ini pejantanmu ada berapa ekor ini? Ini kira-kira kalau teman-teman ada yang minat, itu mau kamu keluarkan enggak itu? Bisa. Enggak apa-apa. Oh iya, nih yang dikeluarin yang mana, Mas Haji? Nanti WA Mas Haji aja. Ini yang tadi yang itu ya, robot ya. Lebih resmi kali ya FS nih. Kali ini, Mas, F1 ya. F1 SF-nya bagus Lur. Ini dengarnya Mas Haji malam ya. Mas Haji sendiri di sini ternak itu udah berapa tahun, Mas Haji? Aku ternak ya lumayan dari 2012. 2012. Wah, berarti angkatanku biyen, Mas, sama ya, Mas. Iya, Mas. Nah, itu teman-teman jurus nih KKS ya, Om ya. Dari 2012 sampai sekarang pertama nyetak apa dulu? Kenapa senang kenari? Pertamanya gimana itu dulu tuh? Awalnya cuma dikasih itu dulu sama dulu dikasih. Sama kakak Jogja. Terus? Beli satu lagi ternyata Sina di Kumulus. Kawinin. Malah jadi ya, Mas ya? Jadi, terus lanjut terus sampai sekarang. Akhirnya malah seneng. Iya. Berawal dari sesuatu yang simpel ya, Mas ya? Iya. Jadi gak usah teman-teman yang pada pengen ternak kenari itu jangan bingung Lur, karena semua itu pasti bisa. Sekarang dari AF sudah menganjak materinya mewah, Mas.
materinya jas-jas bro. Kalau untuk anakan sendiri Mas Haji, Mas Haji biasanya jual untuk F1 SF, F1 SF, apa nyetak Mas? F1 YS ya? Itu dari berapa Mas Haji? Ini paling sekitar 500 sampai 800-an sehingga posturnya Mas. Tapi bisa disembuh lah. Nah, itu kalau borong boleh juga. Borong boleh. Itu borong harganya japri pribadi apa dipublikasikan? Japri aja ya. Apa-apa lur lur. Ini borong lur. Yang ini cuma satu itu. Nah, tak borong dhewe lho, lur iki lur. Ada yang busa satu tuh yang sana tuh. Aku feelingnya itu jantan. Insya Allah ada dua jantan kalau feeling saya lo ya, tapi ya enggak tahu lah. Kalau masih kayak gini tuh agak susah, bro. Masih kecil-kecil. Ini feeling saya ada dua jantan, tapi ya bisa melihat. Tapi yang di itu kayaknya jantan, teman-teman, yang disolasi itu ya. Yang gede itu kayaknya jantan. Ini betinanya apa Mas tadi, Mas? Betinanya YS, jadi kali lokal. Loh, ya, jadi kali lokal. Berarti F1 YS ya, Mas ya? Oh, ya, F1 YS. AF berarti, Ting? AF. Tapi AF bagus, loh. Selangannya mewah, loh. Ini loh, Mas. Aku senang wedokmu ini, Mas. Nah, ini bagus nih, teman-teman, ini. Ini buat nyata mewah, ini. Pennya belum enak, Mas. Pennya udah enak, cuma agak galak. Oh, coba Mas keluar Mas, lihat pen coba Mas. Sebul Mas. Itu harusnya udah mapan teman-teman burung itu. Bagus bagus loh materinya Mas Haji loh. Gak bisa ambil loh, lumayan loh. Nah, itu dicetak Mas, itu Mas, itu mewah itu Mas. Itu sama ini, oh, satu sarang ya Mas ya? Nah ini yang mau ini sama putih. Oh sama putih itu. Oh. Anak tunggal. Ini yang mau inden ini dulu. Ini jadinya kayaknya bagus teman-teman. Ini anaknya ini nanti. 3 ekor ya Mas tadi ya. Nah, ini kalau menurut saya tadi anaknya bagus nanti. Lumayan lah tadi itu coba cetak-cetak aja. Dan juga Mas Haji ini jantannya ada beberapa ekor lah. Ini yang mewah ini dari kaki patah. Ada fotonya Mas Haji? Ada. Nah, kita lihatin fotonya Mas. Ya. Dari kaki patah teman-teman cuma disambung apa sih? Sedotan terus dikasih apa? Dikasih plester aja ya? Oh lur, balik lur, mirip sama AF ku dulu tuh patah kiwir-kiwir teman-teman. Sampai sekarang malah bisa ngawin lagi Mas Haji ya? Wow mewah posternya lur. Ya namanya kita usaha pasti ada hasilnya juga bro. Mas Haji ini umpamanya ini ada yang kira-kira mau dilepas yang mana nih yang pejantannya nih? Ini bunyi apa gimana kondisinya? Gacor ngawin. Kayak gini jual berapa? 1000 teman-teman F1 rasmi gacor ngawin lur. Kalau yang ini jual enggak ini? F2BB F2BB ya jual berapa? 1000 1 juta lur. Gacor ya, Om? Belum. Gacor teman ini cokor. Oh, bulu baru habis bulu baru ya. Dorong ekor, teman-teman. Nah, ini jual enggak nih, Mas? Simpen dulu, belum jual. Nah, ini. Jual enggak nih? Buat pejantan dulu. Buat pejantan, tuh. Cuma ini tok lu, yang jual sama yang mana, Mas Haji? BB. BB kondisi gimana, Mas Haji? Bulu baru. Bulu baru, lur. Ini jual berapa? Sebut aja. Ini posisi sekarang nih yang mau rawat ya Mas ya. Yang mau rawat 2 juta nanti kalau udah bunyi ya beda lagi lur, pas lur. Oke ya, jadi review anakan di Mas Haji tadi harga dari 500.000 untuk 1 YS sampai ke 800 untuk ecer teman-teman. Dan untuk burungnya nanti beda. Dikasih Mas Haji berapa nggak tahu saya ya. Bagus-bagus lur. Betina ya lur. Saya mah pengen betina ini lur. Nah, tapi ini belum siap, bro. Ini saya suka nih, teman-teman. Enak banget tongkrongannya nih. Sama ini, teman-teman. Nah, ini kalau buat cetakan temuin F1 Gibu gitu aja udah mewah banget, lur. Udah mewah banget. Oke, mungkin itu aja, teman-teman, ya. Di kandang Mas Haji. Tanya-tanya silahkan, tanya apa pejantan silahkan. Langsung sama Mas Haji. Mas, lokasinya mana, jenengan? Nomor WA ada ya. Ini tak masukin sini ya. Nah, nanti langsung teman-teman bisa langsung kontak aja Mas Haji ya. Oke, mungkin itu aja. Mas Haji, thank you ya. Sukses selalu. Nanti kalau ada teman-teman tolong dibantu ya, Mas ya.
Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.